warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Baik, kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi persneling Jupiter Z yang patah tanpa harus kita mengganti atau membeli yang baru ya. Dan buat sahabat-sahabatku, biar tidak salah paham karena ini tutorial, lebih baik video ini jangan di skip ya, biar nanti sahabat-sahabatku tidak salah paham ketika menonton video ini. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa untuk jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan gambar notifikasinya, biar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video terbaru dari channel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini saya kasih lihat ya sahabat-sahabatku, persneling Jupiter Z ini patah, mungkin kurang jelas. Nah, ini ya, ini tidak bisa dioper ya. Cara mengatasinya, usahakan teman-teman menyediakan alat-alatnya dulu ya, seperti mesin las, kawat, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, sebelum kita buka baut persnelingnya, karena ini persnelingnya nyangkut di bagian pedal depan ya, terlebih dahulu kita buka baut pedal depannya ya. Baik, untuk baut persneling sudah kita buka, baru kita cabut senilangnya. Nah, ini ya sahabat-sahabat bisa lihat di sini. Ini ketika dioper, ini akan mencuak atau lari ke belakang ya. Oke, cara mengatasinya, kita menggunakan las ya, kita las tanpa harus kita mengeluarkan modal atau mengganti yang baru. Oke, langsung saja kita untuk tahap pengelasannya. Oke, sekarang kita las di bagian sini ya. Kemudian kita pukul kerak-keraknya di sini ya. Kita las lagi. Ini sudah terlas. Selanjutnya kita gerinda kerak-keraknya sini ya, biar nanti kelihatan halus ya, seperti baru lagi. Nah, ini ya sahabat-sahabat, sudah selesai.
Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe banyak-banyak, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menyalakan gambar loncengnya ya, biar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekian. Selamat pagi.